Oke, cikgu, sebelum tengok ini video ah, saya mau ajar cikgu ah. Ah, saya tahu mungkin cikgu ada banyak cikgu dia mau subscribe tapi dia tak tahu macam mana subscribe lah ah. Okey, mula-mula cari saya punya itu YouTube punya link. Tekan tu link. Ah, ni cikgu boleh tengok kan? Tapi ya, sini tak boleh subscribe. Tekan ini tiga bintik tepi itu share ya. Tekan open YouTube. Ah, sekarang muncul di YouTube sini subscribe kasih tekan ah. Okey, tekan ah. Thank you ah. Selamat sejahtera cikgu ha. Sekarang saya kembali lagi ya. Welcome back ya. Ha, ini video ha, juga tentang meat lah. Okay. Sebab tadi ya, ada orang, ada saya punya isteri punya kawan, dia ada satu masalah. Okay, dia cadang mau guna satu laptop ha, untuk itu meat. Lepas tu audio dia, dia cadang dia mau guna handphone sebagai itu microphone lah. Okay. Jadi sekarang ah, saya mau tunjuk cara macam mana kita guna itu microphone sebagai itu handphone ah, sebagai itu microphone ah, untuk menjalankan itu meet punya meeting lah. Okey. Tapi sebenarnya taklah susah. First, ini cuma fungsi ini ha, cuma ada dalam itu itu komputer punya lah, itu web punya. Okey. Itu kalau kamu mau guna itu Android handphone ke, itu semua tak boleh ya. Kena guna untuk PC, telefon itu PC komputer saja ha, ataupun laptop saja. Okey. Jadi macam biasalah. Ha, gunalah ID Google Classroom ya. Okey, Google Classroom. Ha, sebenarnya kenapa mau Google guna Classroom? Cikgu masih ingat ah. Sebab ha, kalau kita guna ID yang biasa, dia bukan dalam G Suite. Okey, bukan itu education punya itu Google Class itu Google punya ID. Sebab itulah masuk saja dia cuma ada satu option, itu meeting saja, meeting code. Dia cuma boleh join meeting orang lain lah. Itu orang lain lah. Dia kalau dia mau jadi host lah, dia tak boleh jadi host orang lain lah. Dia cuma boleh dengar ya, diam-diam dengar saja lah. Okey. Ah, saya tak nak cakap banyak. Hari punya tajuk lah. Hari ini punya tajuk lah. Ialah cara menggunakan handphone lah sebagai itu microphone bagi Google Meet, semasa Google Meet dalam itu komputer laptop punya. Okey. Oh, sorry saya tekan. Okey, lagi satu ah. Tentang itu video basic ah, itu present screen punya. Ah, hari tu saya cakap ah, itu web punya version ah, ada dua jenis present screen punya kan. Tapi sekarangnya itu Google sedang update lah, dia jadi tiga jenis. Jadi, kalau ada cikgu ah, dia nampak dia punya present screen option ada tiga ah, jangan takut lah. Jangan bimbang ah, komputer kamu taklah rosak ah. Itu sebab ah, Google sudah update. Tapi ada komputer yang belum dapat lah. Macam saya punya komputer ah, mungkin sudah tua lah ah, sudah uzur lah. Dia taklah keluar ini option. Okey. Yang option ketiga ah, dia boleh share satu tab dalam itu web page. Ah, itu audio boleh keluar sana. Jadi ah, sudah taklah ada itu, tak wujud itu ah, masalah YouTube punya video ah, taklah bunyi. Ah, tapi ya hari tu saya guna Android punya tak boleh lah. Android punya terpaksa kita bagi satu link macam ni lah. Okey, macam yang saya buat hari tu lah. Okey, sekarang ah sudah sedia, sudah sedia kita mula ini video lah. Okey, sebelum mulakan ah, kita perlu sediakan dua device, satu handphone ah, lagi satu kita guna laptop. Okey, saya ada buat dua screen nanti ya. Screen kecil punya itulah keadaan itu laptop. Okey, lagi satu screen besar punya saya tunjukkan cara dia lah. Okey, jadi cikgu tengok baik-baik ya. Sekarang saya mula sudah join, sudah jadi host punya. Okey, mari kita saksikan macam mana dia buat lah. Okey, sekarang ah kita tengok ah saya punya laptop. Kita pergi reconnect dulu ah, ada handphone punya ah. Ini country pilih mana-mana saja tak apa. Okey, sama punya. Okey, kita dial ini nombor dia bagi punya +1678 something ah. Okey, kita dial guna handphone kita. Okey, +1. Okey, 1 ikutlah. Tapi ya, ingat itu dash ah. Jangan dial lah. Okey, jangan dial itu dash ah. Kita kasih dial saja. Ah, sudah keluar ada United States. Okey, samalah. Kalau Thailand dia keluar Thailand lah. Okey, kita hubungi sekarang. Oh, nama dia ada nama. Nama dia Georgia. Oh, suara dia banyak sedapnya. Welcome to
Welcome to Google Meet. Enter the meeting pin followed by the pound key. Sekarang dia akan minta pin. Ah, bawa ada pin 7 2 7 2 6 6 ini ya. Okay, ikut ah. Ikut saya, kita masukkan ini pin guna keypad kita. Your call will be connected when you enter. 7 2 7 2 7. Okay, dah ikut sajalah. Senang saja, mudah punya. Okay, sekarang. Thank you. Kita dengar apa lagi? Use your phone to listen and speak to the meeting. Okay, bila dia sudah jawab ah, maksudnya sudah boleh mula guna. Okay, tapi dia adjoin, dia secara mute. Okay, jadi dalam keadaan mute kita kena turn on itu dia punya mic lah. Sekarang ah, seterusnya kita tengok macam mana mau guna, mau turn on dia punya mic. Senang saja, tekan itu butang star dengan 6 untuk buka atau tutup mic. Okay, senang-senang saja. Okay, sekarang saya cuba. Mari kita tengok. You unmuted yourself. You muted yourself. You unmuted yourself. Testing. You muted yourself. You unmuted yourself. Hello. You muted yourself. You unmuted yourself. My name is Jaegu Teo. You muted yourself. Oke, okay, sekarang ah, saya sudah siap tunjuk itu cara macam mana guna itu handphone sebagai audio ah. Oke, okay, jadi bagi cikgu yang tak ada mic ah, lain kali meeting ah, no excuse dia ah. Jangan cakap ah, guru besar gua tak ada mic ah. Oke, okay, tak apalah ini sana. Oke, okay, sekarang itu saya lagi sekali cakap ah, macam mana itu dia punya step. First, kita pergi itu web meet. Ah, handphone kena sediakan lah. Lepas tu kita tekan itu reconnect, ada itu handphone punya Google punya itu ah. Google ke apa? Samalah. Okey, ada satu itu icon telefon lah. Tekan sana reconnect, lepas tu kita pilih country tak apa. Ni apa-apa pun sama, country Thailand ke United States ke sama saja. Lepas tu dial in ikut nombor dia bagi dan tanpa dash. Okey, ingat nombor tanpa dash. Lepas tu connected, ada satu perempuan cantik punya suara, itu Georgia punya suara, dia cakap dia sudah berjaya connect. Lepas tu kamu masukkan pin, bawah dia punya ada pin. Okey, lepas masuk pin, dia akan mula reconnect. Okey, dah connect itu, kalau mau tutup mic atau buka mic, kita guna star 6. Okey, tutup star 6. Sama saja, ingat lah. Okey, lepas tu bolehlah guna mic sama macam biasa. Okey. Lagi satu, ada satu soalan yang banyak baguslah. Okey, tu kawan saya tanya, guna cara ini ya. Saya dah lah, itu telefon lah, ada charge lah. Ini ya, satu soalan yang banyak baik tau. Semuanya baguslah. Tapi saya taklah pastilah. Tadi saya cuba, saya punya handphone bukan unlimited call punya lah. Saya guna wife punya unlimited call, okey. Nah, dia tak apa, dia tak ada itu kesan-kesan punya. Tapi saya punya handphone saya cuba. Dia saya ada 100 minit free punya itu call time. Saya jalan telefon punya mah. Okey, jadi saya guna, saya cuba 2, 3, 4 minit lah. Dia punya call time lah, tak ada efek lah. Saya rasanya dia tak ada charge kot. Okey, tak apalah. Macam ni sajalah. Okey, lagi sebelum saya akhiri ini video ah, cikgu-cikgu boleh cuba di rumah ah. Lagi satu, jangan lupa subscribe saya punya video ah. Sekarang saya sudah ada 500 lebih oh. Wow, terima kasih ya itu support saya punya cikgu-cikgu ah. Okey, yang lain yang belum support punya mohon-mohon support saya ah. Kasih kau-kau punya bagi 1000. Okey, thank you ah. Okey, macam mana mau subscribe saya punya channel ah? Okey, bila cikgu tengok saya punya video, okey. Tengok ah, di sini ada butang itu subscribe. Ha, ini merah punya. Tekan saja subscribe. Okey, thank you ah. Lepas tu kalau cikgu ada apa masalah atau soalan ataupun tutorial yang boleh yang ingin saya tolong menyelesaikan masalah, boleh juga tulis sini komen sini ya. Thank you ah. Okey, biar saya tahu. Okey, terima kasih.